Beginilah proses penggerebekan sebuah rumah warga terduga teroris di kawasan Linggarjati Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, oleh sejumlah personil kepolisian dari Polda Sumbar dan Densus 88 Anti-Teror. Di rumah milik Samiem ini, petugas melakukan penggeledahan guna mencari seorang terduga teroris bernama Erit Safran yang sehari-hari bekerja sebagai penjual garam yang merupakan menantu Samiem. Di lokasi ini, terduga teroris Erit Safran sedang tidak berada di rumahnya karena tengah berada di Mentawai mengantar sapi kurban. Petugas hanya mengamankan sejumlah buku-buku agama dan sejumlah nesting atau periuk masak air serta satu unit ransel. Ada barang-barang yang disita, Bu? Ada. Apa saja, Bu? Buku. Bukunya buku apa, Bu? Buku bacaan biasa. Buku apa? Buku agama atau apa? Iya, buku agama. Buku agama. Ya. Terus apa lagi, Bu? Terus panci-panci. Panci-panci untuk camping. Heeh. Uh-huh. HP. Terus HP. HP. Paspor. Oh, tiket-tiket yang udah enggak berlaku tuh. Paspor. Iya. Paspor. Iya, paspor. Emang menantu Ibu pernah ke mana, Bu? Pernah ke Malaysia, pernah ke Turki ngantar bantuan dulu dari apa waktu itu dia kerja di hotel. Sekarang kerja jual garam. Jual garam. Sekarang kemana? Petugas juga melakukan penggerobakan di daerah Kelumbuk, Taruko 1, Kecamatan Kuranji, di salah satu rumah warga bernama Momon yang juga berprofesi sebagai penjual garam. Di kawasan ini tampak sebuah rumah warga dilingkari oleh garis polisi usai digerebek oleh tim Densus 88. Satu orang warga bernama Wendy yang merupakan rekan dari Momon, terduga teroris ini ikut diamankan petugas bersama sejumlah buku agama dan sebuah parang. Berapa orang tadi, Bu, yang masuk, Bu, ke dalam, Bu? Oh, yang masuk SP. Masuk rumah, Bu. Polisi rame tadi. Rame ya? Polisi atau dari mana? Oh, dari Desa 8, dari Polda, dari Polsek. Ada berapa personil, Bu? Kalau personil banyak di personil. Sekitar berapa, 10 atau 20? Kurang 10. 10 orang, ya? 10 orang. Kata mereka mencari apa, Bu? Mencari tersangka terduga teroris. Namanya? Namanya Jasmomon. Jasmomon. Tadi dibawa orangnya, Bu? Dapat? Kalau yang di lokasi enggak orang kerja rumah, cuma temannya. Temannya Momon. Momonnya kemana, Bu? Momonnya lagi keluar tadi pagi. Enggak dapat berarti? Gak dapat. Apa aja lagi, Bu, yang diambil, Bu? Yang diambil cuma buku-buku. Buku apa, Bu? Buku sejenis buku-buku kitab-kitab kayaknya yang jihad kayak itu kan, itu parang. Itu aja ya. Ya cuman polisi menggeledah aja sih. Menggeledah aja cuman mencari membawa temannya tadi itu. Temannya siapa namanya, Bu? Wendy ya. Juga penjual garam. Teman-teman penjual garam juga. Penjual garam. Bu, sehari-harinya biasanya mereka apa aja aktivitasnya di sini? Aktivitasnya biasa aja kayak jualan kayak biasa hari-hari kayak kita-kita aja. Dari Padang, Budi Sunandar, iNews melaporkan.